Assalamualaikum anak Olen, Mak. Kembali lagi dengan Mak SL ya. Mak SL bangun jam 4.13 menit ya. Karena besok pagi itu 11 harinya. Siapa namanya ya? Lupa Mak. Namanya betulnya kok lali, belum apal. Amat buat jenang abang ya. Sampai jenis aneh ya, lali aku. Jenis aneh butuhnya kok lali. Sampai ya jenisnya ya, lali bless. Pelan-pelan karena Lica itu kalau malam sering rewel ya. Jadi mak pelan-pelan biar enggak kedengar ya. Sopo jenenge to Lang? Bayi lali Lang. Cara tet apa? Tempat mak itu kalau 11 hari itu namanya apa ya? Buat jenang abang untuk selamatan. Tapi hanya Mbah Dukun yang nikralke ijabno. Ini tadi mak apa telat opening. Nah ini nanti ini tadi apa namanya beras mak rebus, lalu ini udah mak kasih santan ya sama garam. Nanti kalau udah mumur, maksudnya udah mumur itu udah apa ya? Utawa wis mumur, wis lembut. Nah kayak gini nanti dikasih gula merah ya. Mujenani putune kok ya lali. Nama lengkapnya ya ora ngerti. Raihan panggilannya. Mae tadi tanya sama Galang, Mas Galang. Raihan ya. 11 harinya cucu mak Raihan. Ayo lupa nyelok no soalnya belum hafal ya. Kalau Galang ya udah hafal, Lica udah hafal. Kalau ini kan belum hafal. Nah, karena udah mumur ya, mak ambil dulu. Nanti untuk buat. Oh kok durung iso nganu nih. Ini nanti ini kalau di tempat mak ya mak kasih pandan ya. Daun pandan itu yang bisa berbau wangi. Tapi di sini tidak ada pandan ya, seadanya saja ya. Gosek ben rodok mumur neh. Ini nanti ambil untuk tolak ya. Dikasihkan di tengah-tengah cawen ya. Nah lanjut mak kasih gula merah. Nah ini karena jenangnya udah mateng ya, jenang abang namanya ya, mak taruh di cawen. Yang putihnya itu harus ditaruh di atasnya ya. Nah ini udah siap ya, nanti kalau Mbah Dukun kesini kan sudah ada jenangnya, karena 11 harinya sapa Raihan ya. Nah alhamdulillah tadi mak buat jenang abang udah mateng ya, udah siap disajikan. Nanti nunggu Mbah Dukun kesini di ikralke 11 harinya sapa jeneng iki Raihan lali nek mau mak iki tak kok galang. Alhamdulillah ya.
Raihan dikasih sehat, wah, awalnya langsung blentut. Raihan itu apian ya, kalau Mbak Lica itu sering rewel. Nah, ini bangun Mimi langsung tidur lagi. Nah, saya mak enggak di sini 2 hari, mak sudah samar ya. Ini ada box mini gede ini, ada bayi ini juga bisa buat dandanin, enggak jengkeng, enggak duduk ya. Ini, waduh, api ini kayak gini. Tino kok nusap lagi? Oh, tante ta yang ngasih hadiah kado ini namanya. Lagi tak gawat raya betotong. Orang. Oh iya nang ya guju. Iki kini moro terus ya Chris. Iki moro. Oh ya bang lindur ini toh. Ngono. Oh yang lindur. Ini amatan lindur guju. Api ini ya. Lah bajunya api-api ya pica. Udah ya, ikuti terus ya, nanti nunggu Mbah Dukun. Sekarang Tina itu wubung. Wubung itu jenengi nak mungkin ini. Mandi wubung. Kalau orang sini, enggak tahu di tempat anak olen ada enggak wubung. Enggak ada kemukus gitu. Dideplok, langsung dikejarkan di mata. Tujuannya kok? Tujuannya, ben darah putih orang munggah. Jadi darah putih bisa luntur. Gitu. Kalau baru melahirkan itu di tempat anak oleh emak itu ada enggak kayak gitu. Kalau di tempat anak, di tempat emak memang gitu. Ya udah ya. Maem tangan kanan. Maemnya tangan kanan. Ganti. Kak Lica, iya ya, betul. Enak. Ini yang mau ya. Udah, gak mau. Udah. Ini jasa kresek sama ini. Tadi dibeliin siapa? Dibeliin siapa? Mbah? Mbah sih, bilang makasih belum? Makasih, Pak. Makasih, Mbah. Iya, makasih. Kalau dibelikan bilang makasih ya. Ini kok enggak seneng jungkatan, Mbah? Iya, mau nawu cilik mari yo. Bisa dengan Lica pirang-pirang di mobil. Masuk, awas lo, jatuh lo, awas lo. Tante di telepon dulu, nanti biar bangun, enak. Kalau belum bangun, kan Lica nggak bisa masuk sama Bay. Tante tak. Raihan udah cukur rambutnya ya. Raihan 11 harinya itu udah selesai. Lanjut. Tadi mak mau ngomong Lica. Lica lagi minta dimong sama mak Mbak ya. Nah ini papahnya Mas Galang beli nasi pager ya. Jadi mak mau sarapan dulu ya. Nah nanti pagernya. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Wah, orang ini aneh-aneh. Biar bergantian karena kalau apa Tina itu lagi nyalini Raihan. Nah ini wah enak ini petatnya itu loh, menggoda. Sama gorengan ya, ini apa ini sate kiam, gak mau mak gorengan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini itu enak ya, gak usah masak. Kalau belum sempat masak, beli nasi pager udah bisa kenyang. Apa ndak? Oh, apa itu? Bukan sini. Kuwi apa ta, Pri? Bunyi adine.
Awas. Ayo. Ayo tak dulang deh. Pedes nami. Nah, ini nasi pagernya. Pecel. Nah, sudah kesukaan keluarga Mak ya. Ya, kalau beli seger nasi pager enggak pecel itu kurang mantep. Nah, ini kayaknya ini juga enak. Lengganan Rapri. Nggih. Alhamdulillah. Ada sate kiyangnya juga, Bu. Heeh, ning engko sik. Bismillahirrahmanirrahim, Mak sarapan dulu ya. Enggak ada busanya nasi pager, nasinya lauknya pecel. Aku pas sarapan sih aku. Aku kalau di tas mana bu? Enak ini sambelnya. Kapan bang? Iko. Iya besar. Udah ya. Durasinya mungkin udah panjangan. Ya udah. Mak akhiri dulu ya. Ini nanti mak habiskan di belakang kamera. Cukup sekian. Banyak terima kasih. Wassalamualaikum. Dadah. Tunggu video berikutnya ya, jangan bosan ya.